Bapaknya belum masuk.
sama standby. Mas Aldo, Mas apa, Mbak Hilda, saya masih menghubungi mereka, Pak. Oke. Pagi, Pak. Oke. Kita tunggu dulu ya, kita tunggu dulu supaya dapat kitanya, kita tunggu dulu.
sesuai dengan materinya ini adalah tentang studi kasus tuntutan ya. Tuntutan itu yang sebelumnya sudah pernah ya dibahas di bab sebelumnya. Jadi datanya itu misal datanya itu dengan satu, masalah kedua jadi B, nanti yang kedua tiga dan seterusnya. Jadi studi kasusnya kita punya studi kasus pertama membalik kalimat, lalu yang kedua membalik bilangan. Oke, studi kasus satu, tulisannya belum saya ini. Ya, kita juga seperti biasa kita menggunakan langkah-langkah yang tahu permasalahan, cara penyelesaian masalah, struktur data yang dibutuhkan, deklarasi dan inisialisasi input, ada output, ada proses penyelesaian atau logika pemrograman. Lalu ada flowchart keseluruhan. Oke. Permasalahan, buatlah flowchart untuk membalik kalimat. Nah, kita punya permasalahan ini untuk membalik kalimat. Contohnya misalkan punya penyelesaian inputan, masukkan kalimat, apa kabar? Lalu outputnya kerabat apa? Oke. Dan penyelesaian masalahnya, untuk membalik kalimat dapat diselesaikan menggunakan dua cara. Pertama dengan menggunakan try, sedangkan yang kedua dengan memanfaatkan stack atau dalam kurung tumpukan merupakan suku data yang dalam pengolahan datanya bersifat last in first out LIFO yang disingkat LIFO ya. Yaitu data yang telah dimasukkan akan dikeluarkan pertama kali, data yang dimasukkan yang kedua dari terakhir akan dikeluarkan yang kedua demikian seterusnya sehingga data yang pertama kali dimasukkan akan dikeluarkan ketiga yang seperti tadi itu tidak ada satu. Lalu kita masukkan satu kan lalu satu disimpan lalu kalau yang kedua terus disimpan lagi berarti satu dua ya kurang lebih dan seterusnya seperti itu. Struktur data yang dibutuhkan variabel bertipe string array of character untuk menyimpan kalimat awal. Nah ini kita kasih nama variabelnya yang kalimat ya, ini seperti biasa teman-teman. Deklarasi dan inisialisasi. Nah, variabel kalimat dideklarasikan bertipe teks karena kalimat ini masalah pengguna nilainya terserah pengguna flexible. Maka kalimat dideklarasikan sebagai variabel. Oke. Input yang dibutuhkan untuk program ini adalah kalimat yang akan dibalik dalam bentuk array of character dalam string. Nah, ini ya. Input yang dibutuhkan ini nanti kalimat ini. Program ini akan menghasilkan output yang berupa kalimat yang sudah dibalik dalam bentuk string. Nah, ini nih kalimat yang sudah dibalik. Jadi, kalau seandainya ini kita punya outputnya ini nanti. Kan dibalik R, A, B, A, K, A, P, A. Ya. Terus misalnya operasi perulangan dengan menggunakan do while atau while do. Nah, ini untuk operasi perulangan kita di sini menggunakan do while atau while do. Ini banyak ya. Pokoknya intinya kita menggunakan tulang sekarang kita membalikkan kalimat ya lanjut ya nanti ya logikanya ya bisa repot juga sih tapi ya pokoknya itu perulangan ya teman-teman ya. Oke, flowchart keseluruhan. Flowchart untuk penyelesaian menggunakan array of character. Nah, di sini kita punya flowchartnya star. Yang pertama kita mulai star. Lalu kita punya variabel bersama kalimat. Karena kita ingin melakukan perulangan, kita perlu variabelnya satu lagi ya. Ini kan kalimat ini untuk inputnya. Ini kita punya buat perulangannya nanti. Ini maksudnya buat perulangannya nanti. Misalnya kita mulainya dari berapa, ini sama dengan berapa. Postingnya lebih dari berapa. Oke, ya. Nah, ini input kalimatnya nih. Ini kan kita urutkan dari berapa. Di sini deklarasinya kan kalimat. Ini inputnya kalimat. Oke, biasa ya. Lalu proses berikutnya, nah ini proses ulangannya. I sama dengan length kalimat. Length itu maksudnya panjang, panjang kalimat. Nah ini bahasanya nanti sesuai bahasa pemrograman sih. Kalau length itu, kalau untuk hitung panjang kalimat berapa. Maksudnya length itu yang ini nih. Misalkan kita punya kalimatnya start. Ini berarti length itu berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Yang dimaksud length itu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Okay. Dalam kurung kalimat. Oke, ini maksudnya panjang kalimatnya ini panjang kalimat ini maksudnya. Jadi entar yang dimaksud apa di kalimat ini nanti dihitung aja. I sama dengan length kalimat. Lalu i lebih dari sama dengan 0, lalu i min min maksudnya min min itu i min 1 ya teman-teman. Jadi dia ulangnya min 1 min 1 terus. Oke.
Oke, lalu proses berikutnya, kalau seandainya udah terpenuhi, dia akan minta outputnya. Oke. Nah, ini sama nih, kalau seandainya belum, dia akan terus mengulang di kalimatnya. Jadi dari mulai R, A, B, A, K, sampai selesai tadi sampai A gitu. Oke, lalu berikutnya selesai. Oke, lalu kalau seandainya kita ingin menggunakan stack bagaimana? Nih, proses untuk penyelesaian menggunakan stack. Star, ini sama. Nih, kalau kalau di sini kan kita punya deklarasi kalimat struct str, ini variabelnya maksudnya ini deklarasi variabelnya nanti namanya ini, lalu berikutnya input kalimat, lalu berikutnya nah ini perulangan lagi k sama dengan satu. Kalau perulangan gini ya teman-teman, kalau ada perulangan k sama dengan satu, k kurang dari sama dengan panjang kalimat, nah ini length kalimat ini sama dengan kalimat ini juga. Lalu berikutnya start titik kurs. Nah, start titik kurs ini yang seperti bab sebelumnya kan untuk menambahkan ya, kalau misalnya kita ingin nambahin masukin data ya kita pakainya start titik kurs. Apa yang di push yang ditambahin ya, yang ditambahin yang kalimatnya ini. Kalimatnya ini jadi array, pertama yang ditambahin R, A, B, A, K. Jadi nama. Oke. Lalu proses berikutnya kalau ini kalau start empty kosong berarti masih berarti nanti dia kasih keterangannya startnya kosong. Tapi maksudnya nggak ada datanya, nggak ada tumpuan. Kalau ini dia proses selanjutnya, nah ini sama nih maksud perulangan nih. Proses fase itu nih dia ulang terus. Lalu proses berikutnya kalau pengen delete apa nih, ada juga proses ini. Ada SPS, nah staff, stop, staff itu pun kalau misalnya kita pengen delete data tumpukannya nih. Oke, kalau sudah selesai dia ada proses selanjutnya kayak SPS. Oke, lanjut. Oke, ini akan ya intinya kalau seandainya kita tak ini dimaksud itu ya kita udah buat datanya satu kita taruh dulu satu terus pasang ini dua ya dua lagi nambah 150 ya pakainya seperti ini jelas ya ada pertanyaan nih teman-teman nggak ada ya lanjut apa ada pertanyaan nih? Masih bingung di yang flowchart yang stuck tuh pak, nah, bingung, yang gimana? Yang di bawah input kalimat bisa diulangi dari situ pak? Oh ya ini maksudnya perulangan nih misalnya i-nya dimulai dari satu i sama dengan satu i sama dengan satu itu berarti dia ngulang dari satu itu maksudnya yang panjang kalimat ini nih. Iya ya. Nah ini jadi dia angkanya i-nya ini dia diulang dari satu dulu nih. Nah, ini bisa juga diulang dari nol sih tergantung. Tadi kan kita juga nih kalau kita udah buat program ini, kita udah buat programnya kita lihat, misalnya kita udah ngecek tadi apa kabar. Kalau seandainya yang hasil outputannya masih kurang satu karakter, berarti ini kita mulai dari nol. Kurang lebih seperti itu sih. Oke ya, sama aja kayak gini nih, perulangan. Koma I, ini I kurang dari sebenarnya ini. Kalau pakai dua, ini kalau ini bisa ini biasanya juga digunainya kalau pakai for ini. Yang I sama dengan lain kalimat ini nih. Pakai for ini pakai while dulu nih. Seperti itu sih bentuknya. Tapi kalau mau pakai for juga di sini bisa nanti ganti aja nih for misalnya i sama dengan length berapa gitu terus tambahin start push. Lebih jelas mas Aldo. Intinya sih ini perulangannya ya, aja sih. Iya. Oke. Okay. Yang lain gimana yang lain? Mas Ahmad gimana Mas Ahmad? Oke pak sudah. Oke okay, ya. Siapa lagi? Mbak Hilda gimana Mbak Hilda? Oke, Mbak Hilda. Oke, itu satu lagi. Lagi ada yang datang. Mas Nana udah datang nih. Mas Nana gimana, Mas Nana? Oke, Mas Nana jelas, Mas Nana. Iya, Pak. Jelas. Insya Allah. Oke. Soalnya nanti nih, ada bakal ada tugas di situ nih. Nanti nih, nanti. Ketemuin ini. Tadi mana? Ada tujuh nih, tujuh satu lagi siapa nih? Masih lagi ya. Satu, dua, tiga. Oh, Mbak Hilda ada Mbak Laila ada kedua. Jadi emang belum. Oke.
kita lanjut. Berikutnya membalik bilangan. Sama dia tidak punya langkah-langkah penangkah permasalahan, ada jadwal masalah, ada tugas yang dibutuhkan, ada deklarasi dan inisialisasi, ada input, ada output, ada proses penulisan atau logika pemrograman, ada proyek keseluruhan. Oke, lanjut. Nah, permasalahannya, buatlah proyek untuk menampilkan bilangan dalam urutan terbalik. Contoh, kita buat tampilannya seperti ini, misalnya input masukkan bilangan 1, 2, 3, 4, maka akan menghasilkan 4, 3, 2, 1. Proses untuk membalikkan urutan bilangan berbeda dengan membalikkan kalimat. Suatu kalimat bisa dianggap sederai dari kata, sedangkan bilangan tidak bisa. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan operator modulus untuk mengambil angka terakhir dari bilangan, kemudian dengan membagi bilangan tersebut dengan 10. Menggunakan operator pembagian, kita akan mendapatkan sisa bilangan setelah bilangan yang terakhir diambil. Contoh, misalkan kita mempunyai bilangan 1, 2, 3, 4. Dengan melakukan operasi 1, 2, 3, 4, prosen 10, ini maksudnya modulus 10, kita akan mendapatkan angka terakhir yaitu 4. Kemudian dengan operasi 1, 2, 3, 4, slash 10, kita akan mendapat bilangan 1, 2, 3. Berikutnya kita dapat mengulang lagi, mulai langkah yang pertama menggunakan operator modulusnya ini. Ini maksudnya 1, 2, 3, 4, bahkan kalau hasil baginya, kalau dibagi 10, sisanya 4. Ya. Oke. Ini kalau 1, 2, 3, 4 dibagi 10, kita akan mendapatkan bilangan 1,2. Ini dihitungnya 1,000 nih. Sepertinya nih, 1,234 dibagi 10 akan menghasilkan 123, berarti yang diambil 123. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Kan sisanya 4 nih. Ya, jelas ya, ini proses 10. Kalau proses ini modulus, sisa baginya kan 1,234 dibagi 10, sisa baginya kan 4 ya, karena kan 1,230 aja nih yang bisa 1,230, berarti 4. Ya, gitu ya. Ini beda dia sama membalik kalimat. Kalau kalimat itu bisa dianggap baik, dengan bilangan tidak bisa. Maksudnya tadi yang ada itu. Variabel bertipe integer untuk penyimpanan bilangan awal. Variabel kita kasih nama variabel bil. Variabel bertipe integer untuk menyimpan hasil. Kita kasih namanya variabel hasil. Variabel untuk penyimpanan stat. Variabel stat. Variabel bertipe integer untuk menyimpan nilai sementara, variabel nilai. Variabel bertipe integer untuk menyimpan angka satuan, variabel satuan. Jadi kita punya 5 variabel di sini yang kita gunakan. Oke, lanjut. Variabel bilangan dideklarasikan bertipe number karena bilangan yang dimaksud oleh pengguna hanya terserah pengguna tiba, maka bilangan dideklarasikan sebagai variabel. Oke, jadi ini ya, yang dibutuhkannya, kita punya nama pengguna bilangan. Lanjut. Input yang dibutuhkan untuk program ini adalah bilangan yang akan dibalik dalam bentuk integer. Oke, bilangan yang akan dibalik dalam bentuk integer. Input itu yang penting, yang dibutuhkan yang kedua tiga satu ini. Program ini akan menghasil output yang berupa bilangan dengan urutan angka yang berupa kebalikan dari urutan angka pada bilangan hasil input yang pertama tadi. Jadi ini bedanya angka. Berarti tiga satu jadi berbeda satu ini sama nih. Kalau gila programannya, kalau bilangan akan menggunakan dual atau while loop. Pokoknya kita menggunakan operasi untuk logika programnya itu kalau kembalikan biasa di perulangan. Nanti ada juga kita perulangan ada yang langsung pakai reverse juga sih. Tapi ini kita fokuskan dulu ke perulangan ya, menggunakan dual atau while loop. Oke, lanjut. Oke, proyek keseluruhan. Nah ini ada start, ada kita punya variabelnya bilangan, satuan sama dengan 1, ada start, ada nilai, ada hasil sama dengan 0. Oke, kita punya variabelnya. Ini punya betul-betul, terus kita ada input bilangan. Oke, kita lanjut. Nah ini tadi nih, kita di perulangannya itu, kita tambahin ini nilainya ini. Nilai kan nilai kan variabelnya, nilai sama dengan bilangan modulus 10. Nah jadi inputnya berapa tadi yang tadi ya, bilangan ini dibagi, bilangannya ini berapa nih. Nah kayak gini maksudnya, dibagi 10, lalu dibagi 10 modulus 10, oke. Okay. Ini sama nih, tambahin lagi, kita cekain ini di untuk di perulangannya nanti, ada bilangan per 10, oke. Okay. Ya. Lalu berikutnya proses selanjutnya adalah stack titik post. Nah ini maksudnya kita tambahin gitu.
kayak dia jadi dalam kurung nilai. Oke, kalau tadi udah oke, dia akan nambah input nilai main satu. Oke, lanjut. Nah, lalu berikutnya dia sama dengan nol jika dia dia ternyata kosong. Maksudnya kalau sama dengan nol, dia akan masih informasinya kosong. Kalau tidak, dia akan terus sampai nyari terus dia. Kedua sekolah nilai sama dengan statistik. Hasil sama dengan hasil tambah nilai kali satuan. Kepada satuan kali sama dengan 10. Yang ada 1 kali 10. Oke, selanjutnya kali kita hasil. Selanjutnya, kalau sebenarnya ini, nah ini akan ngetik plus dia. Kalau sebenarnya dia untuk yang pop, ya ini sama ini. Sebenarnya saya pakai ini sini. Pop ini pop, plus sama pop sama yang kayak ini. Ada pop, ada pop. Jadi push itu untuk tambahin, pop itu untuk hapus. Oke ya, gambarannya kurang lebih seperti ini. Nah ini kalau tadi kita ngetik plus, kosong, 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 kosong. Ini akan nyata hasilnya, ada N. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Gak ada. Sudah jelas. Nanti sih kalau perulangannya sih terserah teman-teman sih. Mau tambahin pakai code, tapi kalau bisa kan, dia kan kalau bilangan itu kan tadi kan ada keterangannya ya di sini ya. Bilangannya itu berbeda dengan membalik kalimat. Suatu kalimat bisa dianggap sebagai array dari karakter, sedangkan bilangan tidak bisa. Nah, nanti kita berbeda emang kalau bilangan itu dia nggak bisa dianggap sebagai array sih kalau di dalam bahasa pemrograman. Ya. Ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Gak ada ya. Intinya mah tetap dia begini nih. Kita misalnya punya 1, 2, 3, 4, terus kita balikin 4, 3, 2, 1. Nah, sama nih, statistik plus. Nah, nilai kalau tadi udah oke, kita 5, 3, 2, 1, kita masukin dulu. 1. Nah, kita mau ngecek lagi nih, numpuk, mau nyari apa. Mau kita balikin lagi bilangannya, jadinya misalnya kita tulis. Kita tulis. Kita tulis. Kita yang pertama kita buat dulu seperti ini. Nah, kita punya inputnya misalnya begini. Nah, kita punya input sama dengan 4321. Terus kalau kita buat kenapa? Ini output 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita itu kan masih gini nih, kita udah ngecek ini nih, 4, 3, 2, 1. Kan hasilnya kan ada 4, 3, 2, 1. Nah, dia akan menimpun 1, 2, 3, 4. Oke, terus kita punya input lagi berikutnya misalnya. Ini nggak dihapus, nggak, dia juga disimpan. Terus kita punya input misalnya 2, 3, 4, 5. Karena ada 2 input ini. Ini baru lagi, 2, 3, 4, 5. Berarti keluarannya 5, 4, 3, 2. Kalimat juga itu. Ini niat dia akan nyimpen di sini. Misalnya kita push berarti dia akan nyimpen 5, 4, 3, 2. Ini push. Nah, kalau dia, kalau pop gimana? Kalau pop, kalau pop itu kurang lebih pop kurang lebih yang itu. Kita misalnya kita mau pop misalnya 5, 4, 3, 2 kita pop. Misalnya kita pop 5, 4 kita push. Ya, nanti kalau yang sudah kita pop itu dia akan terhapus 5, 4, 3, 2 ya, dia akan terhapus 2, 3, 4. Nah, kurang lebih kayak gini, kita pop kan ya, apa maksudnya? Gas ya, apa ada pertanyaan teman-teman? Kurang lebih. Jadi intinya ya kita nyari ini dulu, nyari ini dulu. Perulangannya dulu dapatnya berapa, hasil outputnya udah terbalik atau belum angkanya, lalu kita tambahin ininya perintahnya start sama pop di kurang itu kemudian baru kita kayak gini. Kalau lebih jelas ya yang ini juga sama sih ini yang ini kita cari dulu nih nilainya nih, yang kita cari dulu nilainya udah terbalik atau belum nih. Kalau sudah terbalik ya udah kita tambahin aja start push. Kalau sudah
Paham gak nih teman-teman? Jelas ya? Siapa jelas, Pak? Jelas. Jelas, Pak. Oke, kalau jelas seperti biasa ya saya bertanya ini ya. Sekarang saya ingin bertanya tentang pekerjaan nanti. Oke, ini latihannya coba teman-teman di sini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini teman-teman coba pakai nanti dulu. Ini perlu cek waktu kita ya. Apa suaranya kadang kecil kadang besar. Oh iya. Latihannya ini untuk latihannya ini. Oke ya, itu teman-teman ya latihannya. Mbak Hilda, ada pertanyaan nggak Mbak Hilda? Kalau jelas ya suaranya, ini hilang. Ada Mbak Hilda, ada pertanyaan di Pak izin ke toilet sebentar. Oke, silakan Mas Ahmad. Oke ya teman-teman ya, Mas Aldo sudah nyampe catnya ya, aman ya? Iya Pak, aman ya. Ya udah ya, oke kita tunggu ya. Oke. Oke, saya tunggu ya teman-teman. Kita latihan itu dulu dari membalik kalimat tanpa huruf A, membalik kalimat tanpa huruf A dan C. Oke, jadi maksudnya itu misalkan kita punya output apa kabar, dan tapi huruf A-nya itu nggak usah kita kasih di output, jadi tinggal R, A, B, A, K, kayak gitu lah. Ya, oke. Lalu ini juga sama. Ini tanpa huruf A dan C. Jadi maksudnya kalau kita punya tampilan, jadi huruf C sama A-nya nggak usah, jadi berarti tinggal ya. Oke, duit aja dulu ya teman-teman ya. Oke, selamat mengerjakan. Oke, selamat mengerjakan. Oke. Lalu lagi.